Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini mau mereview sebuah alat ukur, guys. Alat ukur untuk ukuran lubang ya, yang toleransinya dalam 10 mikron, 35 mikron. Alat ukur ini bisa membacanya, guys. Nah, ini adalah alat ukur dalam ukuran 16 mili sampai 20 mili. Batasannya alat ukur yang saya review ini 16 mili sampai 20 mili, guys. Nah, seperti ini wujudnya. MitoToyo, alat ukur mikrometer lubang dalam MitoToyo. Nah, wujudnya seperti ini, guys. Nah, ini adalah untuk kita menggerakkan saat ngecek suatu lubang ya. Jadi kita putar di sini. Nah, nanti akan mendapatkan ukuran yang kita peroleh dari sebuah lubang tersebut. Nah, ini guys, mikrometer 16 sampai 20 mm dari MitoToyo. Nah, kalau untuk lubang yang toleransinya dia besar, mungkin boleh pakai kaliper lah. Ini yang sangat cantik sekali ya ukurannya. Hanya toleransi dalam 10 mikron dia bisa baca alat ukur mikrometer MitoToyo ini. Nah, saat kita mau menggunakan, biasakan kita set dulu biar pas. Nah, ini adalah bulatan lubang, ini adalah master dia ataupun kunci dari alat ukur ini. Jadi ini sudah paten ya, ukuran lubang ini 15.998. Jadi sebelum kita mengukur suatu barang, kita set dulu apakah sudah betul mikrometer ini dalam ukuran 15.998. Kalau belum di ukuran master ini, kita perlu setting ya, guys. Jadi kita perlu set dulu biar ukuran barang yang kita buat itu pun bisa cantik. Nah, ini sudah tepat, guys. Jadi kita tidak perlu mengejasnya. Kita tinggal ukur suatu barang saja. Sudah sama dengan master ya, 15.998. Mikrometer lubang MitoToyo. Nah, kita sekarang menggunakan untuk mengukur suatu barang, guys, suatu job. Nah, seperti inilah cara menggunakannya, dan lubang yang saya ukur ini dapat 18.881. Dan ini adalah barang lain setelah saya jas. Dan setelah kita gunakan, kita simpan di kotak, guys. Dan ini adalah kotak dari asli MitoToyo, kotak pengamannya. Mikrometer lubang MitoToyo 16 sampai 20 mm. Nah, kalau sudah barang itu di luar mesin, nah, seperti inilah cara menggunakannya, guys. Jadi kita ukur lubang job yang kita buat seperti ini. Nah, ini adalah ukuran lubang job saya tadi, 19.008. Jadi toleransinya ini sangat kecil sekali, tidak sampai 10 mikron. Jadi alat ini bisa membacanya, guys. Oke, cukup sekian review alat ukur mikrometer lubang pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.